الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد Antara nama Allah Subhanahu wa taala ialah Al-Halim. Al-Halim. Dan kita dapati di kalangan orang Melayu ada juga yang menamakan anak-anak mereka dengan Abdul Halim. Al-Halim adalah salah satu daripada nama Allah Azza wa Jal. Allah menyebut dalam Al-Quran, Wallahu ghafurun halim. Allah Ta'ala itu ghafur dan halim. Allah Ta'ala itu ghafur dan halim. Halim bukan halim. Hak-hak. Orang-orang apa? Orang selatan kata ha pedas. Halim. Wallahu ghaniyun halim. Allah Ta'ala itu maha kaya dan halim. Macam abang Halim kita nampak tu Halim bukan Khalim. Halim bermaksud Allah Azza wa Jal. Halim ni daripada Helm. Nak terjemah bahasa Melayu mungkin maksudnya santun kot. Penyantun. Bahawa Allah Azza wa Jal tidak tergesa-gesa, tidak gopoh di dalam mengambil tindakan dan hukuman ke atas hamba-hambanya. Bahkan Allah Azza wa Jalla itu sabar. Sabur. Dia melayani kerana hambanya. Memberi masa kepada mereka. Maka kita tak boleh heran. Kalau kita tengok ada orang yang zalim, masih lagi Allah biarkan untuk dia hidup. Allah Azza wa Jalla menyebut, Walau yu'akhidullahu an-nasu bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Jika Allah Azza wa Jal ambil tindakan di atas apa yang manusia telah buat, nescaya Tuhan tidak meninggalkan satu kehidupan pun yang ada di atas muka bumi ini, tetapi Allah Ta'ala melewatkannya sehinggalah kepada satu tempoh yang ditetapkan. Allah lewatkan. Kerana Allah itu Halim. Jika kita lihat daripada timur sehingga kepada barat, dalam waktu ni, berapa banyak manusia yang derhaka akan Allah Jalla wa'ala. Berapa banyak yang zalim, menipu, syirik, melakukan benda yang keji. Tapi Allah masih lagi membenarkan bumi ini wujud. Manusia berjalan. Si zalim buat zalim. Hatta Fir'aun yang mengaku Tuhan, Tuhan memberikan masa untuk dia menghadapi Musa alaihissalam. Fir'aun kata, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Allah bagi tempoh kepada supaya dia berurusan dengan Musa. Supaya Musa pergi kepadanya dan menasihatinya. Sedangkan dia telah langgar. Dia bukan sekadar buat dosa. Dia kata dia Tuhan yang maha tinggi. Tuhan pun begitu. Tuhan bagi masa ke Fir'aun. Bagi masa Musa datang dan berdialog dengan Fir'aun. Dan menyeru dia ke jalan Allah Jalla wa'ala. Dia kata, Ana Rabbukumul A'la. Kalau dengan Fir'aun Tuhan Halim, tentu Tuhan lebih halim dengan hambanya yang dengan kalau dengan Fir'aun yang menyatakan Ana Rabbukumul A'la. Tuhan halim, Tuhan santun. Padahal dia menyatakan aku Tuhanmu yang maha tinggi. Tentu Tuhan itu lebih santun dengan hambanya yang sujud menyatakan Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal. Kita tak kata Ana Rabbukumul A'la. Kita subhana rabbiyal a'la.
Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kalau Tuhan Halim dengan Fir'aun yang menyatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Tuhan bagi tempoh kepada Tuhan akan memberi tempoh kepada hambanya yang menyebut subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Maka dia Halim, dia Halim. Tidak disifatkan dengan Halim, dengan Halim orang yang lemah dan tak berdaya. Allah Ta'ala ni Qadir, maha berkuasa. Kalau kita santun, orang buat kita, kita tak balas, disebabkan kita memang tak mampu balas, dia kuat pada kita. Kita tak boleh kata hang Halim, hang ni satu orang yang santun. Sebab bukan santun, kita tak boleh buat apa, dia kuat. Tapi apabila kita kuat, kita lebih berkuasa pada dia, kita boleh ambil tindakan terhadap dia. Tapi kita tiada ambil tindakan terhadap dia, kita Halim, kita Halim. Allah Azza wa Jal boleh ambil tindakan kepada semua, sesiapa saja di kalangan hambanya. Dia tidak lemah, tapi dia menangguhkan tindakannya, maka dia Halim. Orang yang tak bertindak kerana dia lemah, dia tidak Halim, dia dhaif, dia mazlum, dia dizalimi. Tapi orang yang ada kekuatan yang mampu bertindak, tidak bertindak, dia Halim. Kita disuruh meniru sifat Allah Jalla wa'ala. Sebab itu Allah Ta'ala sebut inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Buat apa Allah berselawat kepada Nabi? Selawat pun semua untuk minta daripada Allah supaya memberikan kurnia kepada Nabi. Untuk apa Allah berselawat kepada Nabi? Bukan ada Tuhan yang lain. Selawat berarti kita meminta Allah Ta'ala menaik, memberi kesejahteraan, kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Allah, kenapa Allah nak berselawat kepada Nabi? Untuk siapa Allah nak berselawat kepada Nabi? Karena kita berselawat apa? Kita Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah selawat dan salam kepada Muhammad. Para ulama tafsir menyebut kerana Allah Azza wa Jal mau menunjukkan contoh kepada kita. Apabila dia suruh kita berselawat kepada Nabi-Nya, dia bagi tahu dia berselawat kepada Nabi. Dan para malaikat berselawat kepada Nabi-Nya supaya kita ini takhallaqu bi akhlaqillah. Kita ini berakhlak dengan akhlak Allah Azza wa Jalla. Kita tak mungkin jadi sampai, kita tak sikit pun tak akan menyamai Allah. Tapi akhlak-akhlak Allah sangat halus dan mulia. Sebahagiannya kita boleh berakhlak dengan akhlak itu. Seperti Allah Ta'ala itu Halim, dia tidak tergesa-gesa menghukum, Halim. Maka kita disuruh, dan kita akan tengok nanti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi menyuruh kita untuk Halim, untuk Halim. Apabila satu kita santun kepada orang, orang bertindak zalim kepada kita, kita berkuasa, kita boleh ambil tindakan. Kita tak ambil tindakan pada dia, kita dia anggap Halim. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jal, yang mana hamba ni segala yang ada pada kita dari sisinya, tangan kita, mata kita, segala yang ada adalah kurniaan Allah Jalla wa Ala. Dan kita sangat lemah dan tak ada apa-apa pun hakikatnya, semuanya melainkan pemberian Allah Jalla wa'ala. Kita gunakan seluruh pemberian dia ini untuk menderhakai dia. Kalau satu orang bagi kita pinjam kereta dia, bagi semua, kita gunakan semua kenderaan dia, kereta dia untuk lawan dia. Duit dia bagi, kita guna untuk lawan dia. Barang dia bagi, kita guna untuk
dia tentu marah. Dia tentu marah. Kerana bukan sekadar dia mampu bertindak, bukan sekadar awak guna barang awak lawan saya. Kita ambil semua facilities yang dia ada untuk lawan dia, hak dia. Tentu kita sangat zalim. Kita gunakan, tak ada benda hak kita pun. Semuanya hak Allah Jalla wa'ala. Kita gunakan segala kelebihan hak Tuhan, segala kurniaan Tuhan semata-mata untuk menentang Allah Jalla wa'ala. Untuk menderaka ini. Berapa ramai orang yang zalim, membunuh, orang yang menipu orang, orang yang melakukan perkara yang fahsya, yang keji. Pun begitu Allah Jalla wa'ala menangguhkan mereka. Maka dengarkan, kita tahu dia halim. Kita tahu dia, Allah Ta'ala itu halim. Bukan saja macam tu. Sebahagian daripada para penentang Nabi, mereka mari lawan Nabi. Bila Nabi kata ini ajaran yang benar, mereka kata ini ajaran yang tak benar. Mereka kata, wa idza qala Allahumma in kana hadha huwa al-haq min indika fa antir alaina hijaratan min as-sama' aw atina bi'adzabin alim. Dia kata, mereka berkata, ya Allah, jika betul kebenaran yang ini, yang nabi-nabi bawa ini benar dari sisimu, turunkanlah hujan daripada langit agar timpa kepala, turunkanlah batu daripada langit agar timpa kepala kami, dan berikanlah kepada kami azab yang pedih. Tuhan tak turunkan azab, dia challenge. Dia challenge Allah. Dia kata, Muhammad kau ajar, ya Allah, kalau betul Muhammad betul, turunkan daripada langit ini hujan batu supaya timpa kepala kami kerana kami tak ikut. Allah menyatakan, وَمَا كَنَ اللَّهِ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَنَ اللَّهِ مُعَذِّبُهُمْ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah Ta'ala, وَمَا كَنَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Tuhan tak akan mengazab mereka selagi mana engkau berada bersama mereka. Yani balak Tuhan tak turun, lagi Nabi tu ada. وَمَا كَنَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan Allah tidak akan azab mereka sedangkan mereka beristighfar. Dua benda, balak tak turun. Satu, kalau Nabi tu ada. Sama dengan kita. Kita buat salah, Nabi tu ada, balak tak main. Tuhan janji. Satu lagi, Tuhan kata Tuhan tak akan azab walaupun kita buat salah, kalau kita istighfar. Kalau kita istighfar. Nabi dah tak ada, tapi istighfar ada. Maka apabila kita bimbang turun balak di atas kesalahan kita, maka kita istighfar. Kita istighfar. Kerana Quran janji. Orang dulu-dulu kalau dia mimpi pelik-pelik, dia bagi pisang. Dia ambil pisang, dia pitak masjid, takut balak mai. Ada konsep dia, maksudnya barangkali dia fikir bersedekah lah. Bersedekah-sedekah juga menolak balak. Tapi Quran kata istighfar juga menolak balak. Istighfar lebih menolak balak. Ha? Istighfar. Dulu biasalah masjid pisang. Lah baru orang duk bagi buah apple kat masjid. Lah pun pisang lagi ya. Ha? Pisang di Malaysia ni tak apa standard. Tak, maksudnya kita kalau orang main rumah jarang kita buat keluar pisang bagi. Arab tak? Arab pisang kira okey. Sana pun pendek-pendek kan. Nah. Kita rasa macam tak hebat pisang. Ha? Kita pergi cari buah-buah hak luar negara pergi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhlak dengan akhlak yang halim, dengan santun. Kerana Allah ajak
supaya kita sentuh. Nabi duduk di Mekah. Macam-macam orang Mekah kata kat Nabi. Ada orang Mekah kata kat Nabi, orang Taif kata, tak ada orang lain kata Tuhan nak hantar yang main hantar hang ni jadi Nabi. Ama wajadallahu ahadan yursiluhu ghairak. Tuhan tak jumpa orang lain kan hantar ni selain daripada hang yang menjadi Nabi. Allah jahat dia. Kita dengar jahat. Seorang mai kata kepada Nabi, kalau betul lah Allah hantar kau jadi Nabi, aku koyak kalau buka Kaabah. Quraisy ni dia muliakan Kaabah. Tapi dia kata kalau betul hang lah Nabi, aku rela pergi koyak kalau buka Kaabah. Nabi dengar. Tuan-tuan, dalam perjuangan orang pukul bukan teruk sangat, tapi masalah bila orang tekan, orang tu cakap, orang ni cakap, orang ni kata, orang ni kata, benda ni jadi tension, dia jadi pressure, perasaan jadi tertekan. Orang ni, orang ni sama juga. Kita tak semesti kita berjuang, kita pergi satu kedai, kita dengar orang kedai tu kutuk kita duduk ni, ada pergi sana orang, orang kata kita pening. Kadang-kadang orang tak kata pun, tiga orang kata kat kedai tu, member kita jenis batu api. Dia mai kata, hang tahu tak, satu kampung duk kutuk hang. Berarti tiga orang. Dia bubuh kita satu kampung, kita pening duk fikir, satu kampung nak keluar kampung jadi segan. Padahal kat hal lain tu tak tahu apa pun, tiga orang tu duk bising tadi. Dia bagi pressure kat kita, kan? Perasaan orang, perasaan orang, perasaan manusia. Dia kata pada Nabi SAW macam-macam. Bila mereka lebih, tangan dan kaki mereka pergi lebih, mereka kejar Nabi, mereka ambil batu, mereka baling macam penduduk Taif. Allah hantar malaikat, malaikat datang jumpa dengan Nabi SAW. Lagi tahu Allah Ta'ala hantar ada, in syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain. Kalau engkau mau, akan aku ambil dua bukit ni rempah atas kepala orang Taif ni, lampau orang Taif ni. Nabi SAW kata, bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budullah wahdahu wa la yushrika bihi syai'a. Riwayat sahih al-Bukhari. Bahkan aku harap Allah Ta'ala keluarkan daripada sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak mensyirikkan dia dengan sesuatu pun. Helm tak gopoh. Dan akhirnya apabila peristiwa murtad berlaku, orang Taif berdiri bersama dengan Nabi, berdiri dengan umat Islam. Nabi tak ada, berdiri dengan umat Islam, anak-anak orang Taif. Hak ni susah. Sebab apa? Nak ada sebab yang ni tanda dia Nabi. Tanda dia Nabi. Helm, helm, halim, santun. Mari satu orang Arabi, dia Arabi, Arab, Arabi Badui. Kalau dia kata Arabi Badui, Badui ni maksud dia duduk padang pasir ya. Kalau Arab biasa ni dia duduk di bandar, dia duduk di Mekah, dia duduk di Madinah. Kalau Badui dia berpindah randah, dia pergi pindah sana, pindah sana, dia tak tetap. Dan dia perangai pun perangai Badui. Macam orang kata kan, Badui ni Jordan saya dulu banyak. Dia perangai Badui, dia naik bas, dia duduk bas tu, kita nak duduk tepi dia tak pergi. Tak boleh dia dah. Persiap aku tak boleh duduk. Member pun nak main, lambat member dah. Kira member baik kosong kan punya. Tapi kira angin dia, mereka hidup sendiri. Kerajaan pun terpaksa bagi macam autonomi kat mereka. Apa-apa berlaku, mereka selesai sama mereka di padang pasir macam tu ya. Kan? Badawi, dia datang kepada Nabi SAW. Nabi bagi harta rampasan perang. Nabi,
Nabi wafat, tak ada apa pun tinggal. Rumah tak ada, apa tak ada, dinar tak ada, dirham tak ada. Eh, kalau Nabi ni dia sendiri duduk saja-saja pergi mengaku jadi Nabi, padan kau dia nak bagi dia miskin? Cuba tengok hak mengaku-mengaku, baru mengaku keturunan Nabi, sapu banyak dah. Saya jumpa dengan satu hamba Allah di ikut mana tu, Tok Syekh. Mana keturunan, baguslah kalau keturunan Nabi betul, tak apalah kan. Tapi dia ikut lah. Dia kata Syekh dia apa ni, salih dia kata. Alhamdulillah, Masya Allah dia kata. Sawarak, ikhlas. Sari zikir. La ilaha illallah 7,000 kali. Saya tanya dia, macam mana yang tak tahu? Dia habak. Saya kata kalau dia habak tak ikhlas. Senang jenis-jenis Tok Wali kan, main duduk depan. Saya ni sehari zikir. Lepas tu dia pakai Tok Wali. Okey, Wali. Orang salih, akhi, salih. Dia menyembunyikan ibadah dia. Ha. Hatta tunfiqu yaminuhu la ta'rifu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan belanja. Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata innaha la qasam ma urida biha wajhullah wajhallah. Ini adalah satu pembahagian, Nabi bahagi ini, bagi harta pasang perang, yang tidak bertujuan untuk mendapatkan redha Allah. Allah, badui mai, baru masuk Islam belagak. Kan kata kat khalifah, kan kata kat ustaz, kan kata kat muti, kata ke Nabi. Hang bahagi ini bukan tujuan cari redha Allah. Uish, cakap elok sikit. Nabi diam. Nabi kata semoga Allah Ta'ala rahmat Musa. Musa kena teruk berdagu ke? Sahabat lain kata Rasulullah pancung ada ni. Itu dia. Zuqaisirah datang pun sama. Tertikai Nabi. Nabi biar. Nabi bagi pun kat dia. Nabi bagi. Dia minta kan bahagian. Nabi berhak, Nabi ulil amr, Nabi pemerintah. Pemerintah boleh bagi tapi mengikut keadilan. Nabi tak ambil apa. Kalau Nabi ni reka wahyu dia, macam sebahagian penulis barat kata dia mengaku jadi Nabi. Apa faedah mengaku jadi Nabi betul hidup miskin eh? Alang-alang nak mengaku biar kaya. Cuma tengok semua hak jenis mengaku Tuhan, boleh cakap dengan dia, mengaku jumpa Nabi. Kaya belaka apa-apa tu Syekh tu. Mau nak miskin dia. Dia habang hak zuhud ni nak murid je. Zuhud, dunia-dunia. Semua tengok duit banyak dunia. Bagi kat saya jadikan dia akhirat. Akhirat banyak lah. Nabi SAW. Tak ada apa yang tinggal kepada baginda melainkan hakikat agama, agama. Dan agama jadikan satu perkara penting yang setengah orang tak tahu. Ada satu orang terlibat ikut Nabi serta imisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia riwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Lalu dia dipanah mati. Sahabat lain semua ucapkan tahniah pasal syahid. Nabi katakan lah. Nabi kita tak. Nabi kata inna syamla allati akhadaha bil khaybar tashta'illa alaihi nara. Sesungguhnya selendang yang dia curi di Khaybar, masa perang Khaybar, patut harta tu harta awam,
Bila dapat semua harta rampasan, kena bagi kepada pemerintah untuk Nabi. Nabi nak bahagi secara adil. Dia curi. Dia mati, mati berjuang. Nabi kata sesungguhnya selendang yang dia ambil di Khaybar tanpa pembahagian yang betul sedang menyalakan api ke atasnya. Tu hak mati syahid. Selendang, selendang. Kalau 100 juta, kalau 200 juta lagi banyaklah api. Dan kita ada cara fikir agama yang salah. Saya sebut. Ada di negeri entah berantah. Ada sultan. Negeri entah berantah tu. Jauh daripada sini. Semua rakyat orang puji pasal bini dia pakai tudung. Masya Allah bini pakai tudung. Macam dengan sultan dah jadi wali. Tapi yang masa yang sama orang lupa. Dia buat istana hampir 2 bilion harga. Duit rakyat. Kita suka tengok. Tak apalah pakai tudung tu. Menteri ke raja ke sultan pi masjid pakai tudung semayang. Bukan kata hang saja. Pakai rakyat bawah pakai lebih daripada tu. Hak ni kewajipan. Hubungan antara seorang dengan Tuhan. Hang settlekan hang juga. Tapi kalau hang pakai purdah sekalipun. Kalau hang ambil duit rakyat. Ia tetap pemerintah yang khianat. Ia tetap satu pengkhianatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada Al-Munzir bin A'i, dia datang, Nabi tengok pada dia, Nabi puji dia. Dia Nabi kata inna fika la khislatain yuhibbuhumullah, la khislatain yuhibbuhumullah. Engkau ada dua ciri yang Tuhan suka. Al-hilm wal-ana. Riwayat Muslim. Hilm, hilm, halim tadi. Dan ana. Hilm maksud tadi tak gopo. Tidak cepat membalas kepada orang. Ana tersebut berhati-hati, semak, tengok, tunggu. Tak tergesa-gesa. Yang ni tak gopoh balas. Yang ni tak bergesa-gesa dalam apa-apa tindakan. Nak buat satu benda, fikir dulu supaya. Kadang-kadang mungkin tak babit orang, babit diri kita sendiri. Ada orang kadang-kadang nak beli satu benda, nak belilah juga. Bila beli, kena. Tapi Islam tak suruh kita lembab. Tapi dia suruh kita ta'ani. Dia suruh kita teliti. Dalam satu riwayat, sebahagiannya sandakan kepada Nabi dan sebahagian kepada Abu Darda. Barangkali dia lebih sahih pada Abu Darda. Abu Darda menyebut innamal ilm bitta'allum. Sesungguhnya ilmu dengan mengaji. Wal hilm bitta'allum. Dan hilm, santun tadi, hendaklah dengan belajar jadi santun. Apa maksudnya? Ini hadis diriwayat oleh Ibn Abi Dunya dan At-Tabarani. Nak ilmu, kena belajar. Kau kata orang habaq kat kita, kata tak payah belajar, main duduk dengan tok guru ni, zikir banyak ni, dapat ilmu laduni. Tak ada. Laduni pun tak dapat, batu ladung pun tak dapat. Ilmu kena belajar. Ha? Kita bukan Nabi, Jibril nak main turun. Setengah orang kata dia ni boleh ilmu laduni. Min ladun, min ladunna ilma, min ladunna ilma dalam surah Al-Kahf. Kata. Yang tu turun kepada Khidr. Nabi Khidr. Ha? Nabi Khidir, Allah Ta'ala bagi kepada, kerana dia Nabi. Orang kata tengok Nabi Khidir, dia tak kena. Nabi Musa punya syariat tak kena kat dia. Nabi Musa memang tak kena pada Nabi Khidir. Sebab Nabi Musa, dia Rasul untuk Bani Israel. Dan Khidir tak kena mengena. Masa first time mereka jumpa, Khidir tanya Musa, A'anta Musa ila Bani Israel? Adakah engkau Musa yang dihantar kepada Bani Israel? Nabi Musa kata ya. So syariat Nabi Musa, kanan Nabi yub'azu ila qawmi khasah wa bu'istu ila nasi'amah, kata Nabi.
Ha, Nabi dulu diutuskan untuk kaum dia saja. Aku dihantar untuk semua manusia. So Nabi Khidir, dia Nabi yang tersendiri dan Musa Nabi yang tersendiri. So Nabi Khidir dapat wahyu dari Allah, Musa juga dapat wahyu dari Allah. So tindakan Nabi Khidir tak apa, tindakan berdasarkan pada wahyu. Orang kemudian mari, dia kata dia ada ilmu laduni. Pi baling ke, pi mana ke, pi mana mahang ke, main-main habang kata ada ilmu laduni. Hak semua ni ilmu kulit, aku ilmu isi. Sebahagian apa ahli-ahli kesufian, bukan semua sufi salah, sebahagian dia kata bila Fir'aun kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi, Nabi Musa bantah. Dia kata kerana Nabi Musa tu tak faham Fir'aun, dia boleh bela Fir'aun. Dia kata Fir'aun bercakap dalam bahasa hakikat, Nabi Musa bercakap dalam bahasa syariat. Jadi Fir'aun kata aku Tuhanmu yang maha tinggi, sebab Fir'aun dah sampai maqam. Demam, bawa-bawa ni demam. Ha, demam. Dal, Quran, Fir'aun zalim, sesat, Quran sesat kan. Dia boleh bela Fir'aun, dia kata Fir'aun ilmu hakikat. Innamal ilm bitta'allum, ilmu dengan ta'allum. Wa innamal hilm bitta'allum, dan hilm santun, kena belajar jadi santun. Yang ni dinamakan dengan tarbiyah. Yang ni kita mungkin tak santun, kita main daripada orang yang kasar, tapi kita kena belajar hari-hari kita santunkan diri kita. Mula-mula orang marah kita, dah marah balik. Orang kata kita, katai lidah kita bagi balik. Lama-lama kita lalui pengalaman, kita tahallum, kita belajar untuk tahallum. Maka kita sabar, kita cuba elakkan. Kata Muhammad bin Munkadir, saya sebut tu, dia kata jahadtu nafsi 40 sanah. Aku berjihad lawan nafsu ku sendiri 40 tahun. Hatta istiqamat, sehingga dia boleh istiqamah. Itu guru Imam Malik. Imam Malik kata, alim Imam Malik, saleh wara Imam Malik. Kalau duduk dalam masjid Nabi, pakainya putih Imam Malik. Tidak ke sana sini kerana hormatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makam Rasulullah. Saleh. Sebagai riwayat kata Imam Malik ni tak naik kuda di Madinah. Takut ketuk, ketuk kuda kuat sangat ketuk tanah, kerana dalam tanah Madinah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah saleh Imam Malik. Imam Malik kata, kami kalau jumpa Muhammad bin Munkadir, rasa rendah diri, hina dibandingkan ibadah dan kesalahan Imam Munkadir. Muhammad bin Munkadir kata, aku berjihad untuk lawan hawa nafsu ku 40 tahun. Kita kalau setakat baru jadi baik 5-6 tahun memang tak jalan lagi lah. Kena pi lagi, maksudnya kena pi. Sehingga istiqamat, jihad itu dapat pahala, Allah Ta'ala bagi pahala. Manusia tergelincir dan manusia tergelincir, tapi Tuhan Halim, semua orang tergelincir. Allah tidak marah kepada orang buat dosa hakikatnya, tapi dia marah sekali pada orang yang sombong. Bagi orang yang buat dosa, dia peruntukkan taubat, dia peruntukkan istighfar. Dia marah kepada syaitan, iblis. Dan Allah mengulangi-ulangi-ulangi kisah iblis banyak kali dalam Quran. Bukan kerana orang kata, eh tadi ada dalam surah Baqarah, ulang lagi. Allah ulang kerana itu adalah madar. Di situlah orbit kehidupan. Ya, kehidupan kita yang menjadi musuh kehidupan kita ialah takabbur. Aba wastakbara. Iblis bukan masalah, kesalahan iblis bukan kesalahan tak mau sujud tu. Tapi kesalahannya enggan dan sombong. Dan dia challenge hukum Tuhan, dia kata pasal apa? Aku pula kena sujud? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, aku daripada api, dia daripada tanah, pasal apa aku kena sujud? Dia challenge Tuhan. Bapa kita Adam lemah, macam kita anak dia. Kita lemah. Bapa kita hari-hari awal pun buat salah.
Allah kata janganlah rapat kepada pokok, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Jangan kamu hampiri pokok, kamu berdua hampiri pokok ini, kamu akan termasuk di kalangan orang yang zalim. Fa azallahu man syaitan. Syaitan gelincirkan kaki Adam dan Hawa. Mereka makan buah tu. Mereka langgar arahan Tuhan. Tapi bila mereka dah salah, mereka tak macam iblis. Mereka kata rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami zalim diri kami. Jika engkau tak kasihan kepada kami dan rahmat kami, nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Mereka tak kata Tuhan, ini peraturan tak betul. Kalau betul buah ni tak boleh makan, pasal siapa duk pitak tengah-tengah syurga ni? Jadi keliru ya. Tarik pokok ni. Dia tak, ini dia Tuhan, dia berhak. Okey, kita salah. Tuhan suka ke Adam. Tuhan ampun Adam. Tuhan lantik dia jadi khalifah. Tuhan berjadikan sebutan yang baik. Tuhan kembalikan dia ke dalam syurga. Anak-anak Adam seperti Adam akan buat salah. Tidak akan kulubnu Adam khata. Semua anak Adam akan buat salah. Tak payah habaq wali besar, wali kecil, semua buat salah. Tapi sebaik-baik yang buat salah ialah yang bertaubat. Allah suka. Hatta kalau dia ulang, dia buat, Allah suka dia taubat. Allah suka dia taubat. Allah suka dia taubat. Hadzal din. Ini agama. Tuhan mau panggil kita. Dia halif, dia nak panggil kita. Bukan dia nak bermusuh dengan kita. Dia sayang kat kita. Dia tahu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Insan dicipta dalam keadaan dha'if. Dia tahu. Tapi yang dia marah bila dha'if tapi sombong. Dia buat banyak benda dalam hidup. Satu hamba Allah semalam, satu hamba Allah, kadang-kadang hal lain dia tak boleh buat baik apa. Semayang bolehlah, rajin semayang cukup ni waktu. Nak sunat-sunat tak apa dah. Puasa cukup-cukup Ramadan. Hal lain memang tak ada. Sedekah lebih kurang setakat seringgit seminggu boleh. Dosa-dosa lain dia buat, timbang-timbang berat dosa daripada pahala. Tapi dia mungkin ada hati yang baik, mana Tuhan sayang, Tuhan tahu dia. Allah bagi satu masalah kat dia. Dia fikir masalah. Kadang-kadang Allah bagi anak dia sakit. Kadang-kadang Allah bagi ada masalah isteri dia. Kadang-kadang ada masalah. Dia duduk fikir masalah tu. Dia sedih dengan masalah. Tapi dia tak salah Tuhan. Dia sedih masalah. Jadi satu balak dalam hidup dia. Tuhan ampun dosa dia. Tuhan angkat darjat dia. Dia sabar, dia tak salah Tuhan. Karena hal lain dia lemah, Allah nak angkat dia. Allah jadikan banyak peristiwa dalam hidup kita. Kadang-kadang kita nampak dia satu ujian yang besar. Tapi kadang-kadang ia adalah peluang untuk kita masuk ke dalam syurga. Rahmat Tuhan Jalla wa'ala. Rahmat Tuhan Jalla wa'ala. Wa'an Imran bin Husain radhiyallahu anhu maqal. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. رواه مسلم. daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Imran ni dia sahabat, bapa dia Husain juga sahabat, dulu kita dua orang. Dia mendengar Nabi kata, jumpa ha? Ada, saya masuk tu ya. Dia kadang-kadang mengaji, buat tanda siap-siap, buka siap-siap. Satu orang main rumah saya, dia tengok Quran terbuka. Dia tanya. Dia kata, doktor, orang tua-tua kata kalau duk biar Quran terbuka, syaitan baca. Kata kalau syaitan boleh baca Quran, baguslah syaitan. Orang Melayu merepek, syaitan dia kata baca Quran. Banyak khurafat. Oh, syaitan dengar Quran lari, dia pergi habang kata syaitan baca Quran. Dia kata lipat sejadah, tak lipat lagi syaitan semayang. Syaitan semayang. Baguslah syaitan kalau mau semayang, tak jadi syaitan lah dia. Habang lah nak suruh lipat sejadah, selerak tengah rumah. Habang tu, misi tu tak betul. Kan? Misi tak betul. Jangan duk baling kain ni dah, tak pergi rimau masuk kampung. Betul rimau masuk kampung.
Habang takut sangkut di pokok. Tak kisah apa nak kaya turun. Jangan duk makan kepala ikan. Sakit mengantuk masa habis sandin. Alhamdulillah tak ada siapa habis sandin lah. Mamak boleh meniaga. Ma baina khalqi Adam. Tidak ada di antara pencipta Adam sehingga kiamat satu perkara yang lebih besar daripada Dajjal. Maksudnya tak ada, tak ada banyak fitnah-fitnah. Fitnah Syria, fitnah macam-macam kita tengok. Dahsyat ni. Tengok fitnah Syria. Syiah belah perut ni. Belah perut. Ambil orang tanam hidup-hidup. Dahsyat Syiah. Saya ingat kalau manusia ni apa je ada dalam jiwa manusia. Kita kesian tengok. Hatta kalau bukan Muslim, kita kena kesian. Tuhan, innallaha katabal ihsan ala kulli syait. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza zabahtum fa ahsinu zabhah. Allah Ta'ala tulis ihsan kepada semua. Tulis simpati, tulis kesian kepada semua benda. Kalau kamu bunuh, orang tu zalim bunuh, maka elokkanlah bunuh tu, kata Nabi. Sebab tu kita pancung. Tapi sekarang macam tak sesuai kan, dia pancung khalayak ramai. Jadi satu kesan yang buruk dia orang ambil gambar, dan orang barat tak faham, dia kata Islam kejam. Tapi pancung actually dia, itu the fastest untuk satu orang mati. Putus kepala dengan badan, habis. Dia gantung ni juga, tapi dia kadang-kadang ada ambil, doktor kena test sikit pegang. Oh, mati. Tapi kalau pancung belah dua, doktor tak payah test dah, mati. Tak ada. Orang Melayu yang kata malang-malang kepala balik. Tak ada, tak balik apa dah, mati. Pancung. Sebab tu dia tak, kita nampak mengeri, tapi dia habis. Wa idza dhabhtum fahsinu dhabh. Bila kamu sembelih, kata Nabi, elokkan sembelihan. Nabi suruh tajamkan pisau. Ambil pisau dok kreak-kreak lebih kurang. Ah boleh lah, putih nyek kuat putih ya. Nanya menatang. Suruh ihsan. Hatta binatang hak kita nak makan tu, hak kita nak makan. Tuhan halal dah kita sembelih dah. Tuhan suruh ihsan, Nabi suruh ihsan. Boleh pergi bunuh budak-budak, tanam orang hidup-hidup. Tak tahu manusia ke syaitan. Syaitan pun pencin macam tengok dia boleh. Kejam, kejam. Tapi Nabi kata, antara tu semua tu, tak ada fitnah lebih besar daripada fitnah Dajjal. Kerana fitnah bermaksud sesuatu yang menggugat agama. Kita tengok Syria tak gugat agama kita. Kita semangat, kita kata kalau pergi, kita jihad dan lawan perempuan ni. Tapi Dajjal fitnah. Kerana bagi keliru. Eh, betul ke Dajjal ni Tuhan ke apa? Ha? Yang mana yang kita telah kita baca cerita-cerita Dajjal, cerita Dajjal sebelum-sebelum ni. Mengelirukan fitnah. Orang Melayu bila kata fitnah, dia faham tuduh orang. Tak, hang fitnah aku tu. Fitnah tu fitnah Melayu. Fitnah dalam Quran kan, wattaqu fitnatan, takutlah kamu pada fitnah. Fitnah dalam Quran bermaksud ancaman yang menggugat agama, keselamatan, keamanan. Tu fitnah nama dia. Jangan sampai berlaku fitnah, maksud berlaku satu sesatu suasana tidak aman. Tu kita panggil fitnah. Ha, fitnah. Okey. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju ad-dajjal fayatawajjah qibala rajulin minal mu'minin fatalaqahu al-masalih. Masalihud Dajjal. Dajjal keluar dan kemudian dia pergi kepada seorang lelaki di kalangan kaum mukminin, di kalangan lelaki yang beriman. Maksud ada lagi orang yang beriman. Masa Dajjal main tu, ada lagi orang beriman. Kita baca cerita kan, masa Ya'juj dan Ma'juj main, ada yang beriman ikut Nabi Isa bin Ah naik atas, atas bukit kan. Ada orang beriman. Cerita ni dia ringkaskan, cerita ni lelaki ni
Lelaki dalam cerita ni ialah lelaki yang berada di Madinah, dia dekat dengan Madinah. Dia di Madinah. Dajjal nak masuk Madinah tak boleh. Dajjal tak boleh masuk Madinah. Dia pergi ke Madinah, dia gagal masuk. Dia pergi kepada satu orang lelaki. Fatawajjahu qibalahu rajulun minal mu'minin. Dajjal, satu orang lelaki pergi, bukan lagi, satu orang lelaki pergi untuk cari Dajjal. Fatawajjahu qibalahu rajulun minal mu'minin. Seorang lelaki di kalangan mu'minin pergi cari Dajjal, nak lawan Dajjal. Orang lain takut. Fatalaqahul masalih, masalih Dajjal, maka dia berjumpa dengan tentera-tentera Dajjal lah, orang-orang bersenjata. Senjata anak dia pengikut Dajjal ni. Dia berada mana? Kan kita baca hadis mana? Dia mana? Yahudi mana? Asfahan. Okay. Pengikut Dajjal kata, fayaqulu lahu aina ta'mid? Ai, kau nak pergi mana? Nampak laju sangat ni. Dia kata, a'midu ila hadha alladhi kharaj. Aku nak pergi jumpa ni, hak keluar ni. Yang keluar siapa? Dajjal. Fayaqulu aw ma tu'min bi rabbina? Dia bertanya dia, laki ni, hang tak beriman ke dengan Tuhan kami? Geng-geng ni semua kata Dajjal Tuhan dia. Tak beriman ke dengan Tuhan kami? Fayaqulu ma bi rabbina khafa. Laki ni kata Tuhan ni tak ada benda yang tersembunyi. Maksud Allah Taala ni clear. Sifat dia, kebesaran dia. Maksudnya hak hampa percaya tu bukan bukan Tuhan. Adapun Tuhan aku clear, siapa Tuhan? Sifat Tuhan itu nyata, ciri Tuhan itu nyata. Mustahil dia Tuhan. Okey. Fayaqulu uqtulu, maka geng-geng tentera Dajjal kata bunuh dia. Fayaqulu ba'duhum li ba' alaysa qad nahana rabbukum nahakum rabbukum an taqtulu ahadan duna. Kemudian ada di kalangan tentera Dajjal yang kata, "Weh, tidakkah Tuhan kamu telah larang kamu bunuh tanpa izin dia?" Dajjal tak benarkan bunuh. Dajjal ni duduk di dunia berapa lama kita kata? Berapa lama? 40 hari. Supaya jangan lupa 40 hari. Sehari bagaikan, sehari bagaikan sebulan, sehari bagaikan seminggu. Jadi campur-campur ada setahun lebih lah Dajjal. Okey. Fayantaliquna bihi ila Dajjal. Lalu mereka tangkap lelaki ni, bawa pergi jumpa Dajjal. Fa idza ra'ahu al-mu'min qala ya ayyuhan nas inna hadha ad-dajjal alladhi dhakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pat tangkap dia, ada lah orang duk tengok. Wih, kena tangkap ni dia ni. Orang muda ni. Bila orang mukmin tengok, dia cakap. Orang muda ni cakap. Dia kata, wahai sekalian manusia, inilah Dajjal hak Nabi beritahu lah hadis tu. Tuan-tuan, rahmat Tuhan ni satu benda besar. Tak ada satu zaman yang mana tak ada pembela kebenaran. Tak ada. Ada saja orang, walaupun semua orang tak mau, tetap akan ada orang, tak semena-mena dia akan bangkit, dia akan bawa kebenaran. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Nabi kata, la yadurruhum man khalafahum hatta yawmal qiyamah, ila yawmal qiyamah. Sentiasa, kata Nabi, akan ada satu puak di kalangan umatku yang akan bangun menegakkan kebenaran, dan tidak ada siapa yang dapat melawan mereka, memudaratkan mereka sehingga hari kiamat. Orang mungkin tangkap, bunuh, tapi dia tetap akan ada. Tangkap syekh dia, mati, penjara Ibn Taymiyah, Mari Ibn Qayyim, ada je ahli. Kal Imam Ahmad kata, in lam yakunu ahlal hadis fala a'rifu faman wala a'rifu faman. Jika sekiranya mereka bukan ahlul hadis, aku tak tahu siapa lagi yang nak jadi itu. Hak Nabi maksudkan, maksudnya orang yang akan pegang dengan sunnah Nabi SAW.
Hatta Nabi kata, walaupun pada zaman tak ada siapa, ja'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatubu lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing, pelik. Masa dia nak balik akhir zaman juga pelik. Orang kata, "Ih, hang ni agama kuat sangat. Orang dok buat dah, hang dok kata tak ada." Nabi kata, "Fatubu lil ghuraba." Untunglah untuk orang yang dianggap asing, iaitu orang yang menghidupkan sunnah Nabi dikala orang lain kata tak mau. Dia pegang dengan sunnah. Bukan sunnah bersugi ya, tapi sunnah Nabi secara keseluruhan. Akan ada hatta pada hari Dajjal datang, jenis bunuh orang ni, Dajjal. Ada orang muda ni mai. Sebab tu setiap zaman ada mujaddid. Ada mujaddid. Inna Allah yub'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli 100 sana man yujaddidu laha dinaha ay amru diniha. Allah Taala akan bangkitkan bagi setiap 100 tahun bagi umat ini orang yang akan membaiki urusan umatnya, agama. Hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya Allah Taala sentiasa hantar. Takkan suci dunia ni daripada mendengar ada pejuang yang akan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni kena tangkap dengan apa? Tentera Dajjal dalam kena tangkap tu. Wah, lain pulih tangkap ketak apa? Kecut mulut semua. Takut. Nak apa aku ni? Dia kena tangkap. Nak, bukan nak pergi jumpa dengan ni ketua gangster, jumpa dengan Dajjal. Pun kempen lagi. Dia kata apa? Ayuhan nas, inna hadha ad-dajjal alladhi dhakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, inilah Dajjal hak Nabi sebut tu. Artinya dia tahulah hadis Nabi, Nabi sebut. Kita duk baca ya, dia dengar ingat ni. Masa hari besok Dajjal mai, dia habaq kat orang ramai, inilah Dajjal yang Nabi sebutlah hadis tu. Nabi cerita, dia tak mai lagi. Tapi ada kurniaan, dia besar, Nabi cerita tentang dia. Ada orang Nabi tak jumpa, Nabi cerita tentang dia. Antaranya Uwaisul Qarni. Nabi tak jumpa, Nabi cerita tentang dia. Uwaisul Qarni. Daripada lelaki daripada Yaman. Nah, dia datang. Umar cari, Ali cari. Lelaki salih daripada Yaman yang kita cerita dulu. Lelaki ni pun Nabi tak jumpa lagi. Akhir zaman. Tapi Nabi cerita tentang dia. Okey. Faya'murud Dajjal bihi. Fayusabbah. Fayushabbah. Terjemahan tu Indonesia, kalau dia ni tolong perbetul dia sikit, takut bukan dia salah, mungkin kita faham lain, dia maksud lain, saya tak tahu terjemahan. Fayamurud Dajjal bihi. Kalau tak faham mak Indon tu, tengok apa yang terjemah. Indon tu tak apalah, bahasa dia nak marah pun tak boleh, pasal dia batik kita punya, dia kata dia punya. Fayamurud Dajjal bihi fayushabbah. Dajjal perintahkan supaya syabah ni, nak terjemah dia macam badan ni, perut ni tarik bagi panjang. Pegang tarik macam tu. Selok perut ni tarik. Khuzuhu wa syujju, dia kata. Ambil dia dan tarik dia, tegangkan perut dia, tarik. Fayusa dhahruhu wa batnuhu darban. Fayusa'u zahruhu wa batnuhu darban. Kemudian dipukul dengan begitu banyak kepada zahar. Zahar ni belakang dia, zahar di belakang dia. Wa batn ni perut dia, dengan pukulan. Fayaqulu aw ma tu'min bi. Kena pukul teruk ah, pukul depan, pukul belakang. Ni geng-geng ni ah yang pukul ni. Apa? Geng-geng hak tadi hak tangkap dia ni, tentera Dajjal ni. Kemudian Dajjal tanya, bayangkan dia Dajjal duduk macam ni kot, biar-biar orang dia pukul. Dia tanya, "Au tu'min bi?" Han tak mau beriman dengan aku. Jawab dia, "Antal Masihul Kadzab." Hang lah Dajjal pembohong. Weh, bagus. Baca cerita pejuang ni seronok, tapi orang pejuang tu dia kena tahan sikit.
Kalau setakat awal semangat, orang kempak lari balik tidur, tak jadi pejuang lah. Kalau takut di lambung ombak, jangan jangan berumah di tepi pantai. Orang nak haji pejuang, istiqamah, istiqamah. Kalau Tuhan padan, Allah Ta'ala bagi pahala para mujahidin. Lama hidup beristiqamah, memperjuangkan apa yang mereka percaya. Daripada muda sampai tua, istiqamah. Alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Quran kata orang yang menyatakan Tuhan kami Allah, kemudian istiqamah, terus steadfast, terus berdiri di atas jalan yang benar, malaikat turun, malaikat kata jangan takut dan jangan duka cita. Hak ni paling susah. Fayu'mar bih, dah dia tak mau, dia kata kat Dajjal pula, fayusharu bil minsha min mafriqihi hatta yufarraqa baina rijlai. Kemudian Dajjal dah tak mau, Dajjal ambil, Dajjal suruh depa letak gaji tengah-tengah kepala dia, gaji kepala dia sampai terbelah di kaki dia. Allah, gaji di sini tengah-tengah. Saya cerita banyak kali tuan-tuan. Dajjal ni zalim, ada Dajjal, nama pun Dajjal. Bukan setakat Dajjal kat kedah, hang Dajjal, bukan Dajjal tu, Dajjal betul. Saya cerita, saya pergi ke Czech Republic, Czech Republic, Prague. Prague, siapa ada sebagai mungkin pernah pergi Prague. Untuk Sopi mungkin pernah pergi Prague. Prague ni antara, dua tiga kali saya pergi. Prague ni antara negara, bandar yang cantik lah. Bandar lama. Prague ni saya nak 1,000 tahun lebih Prague. Cantik. Siapa ada duit pergi Prague. Tapi kalau tak pergi Mekah, pergi Mekah dulu. Prague memang, saya pergi pasal ada urusan. Terkenal dengan kristal lah bang. Di Prague saya tengok, banyak lah tempat. Tapi saya tengok di Prague ada Museum of Medieval Torture. Dia museum tentang ni penyeksaan zaman pertengahan. Macam-macam cara Kristian dulu dia seksa orang depa. Geng-geng padri lah, geng-geng ni tok-tok lebay. Yang depa bersekongkol dengan penguasa, mereka seksa. Antaranya dia guna gaji. Dia gantung perempuan kaki dua naik ke lah kata. Kemudian dia gaji di celah paha apa kemaluan dia gaji sampai habis. Semua gaji-gaji tu semua ada. Semua dia buat macam-macam alat daripada mereka untuk seksa orang. Macam bekas kita masuk, dia tutup pecah habis muka ni. Dia tikam mata habis. Cara lapah kulit orang, semua buat. Allah. Kejam bangsa tu. Dulu yang kejam tanah Melayu, sultan-sultan Melayu lah. Dalam cerita Melayu kan. Belah perut orang pasal makan lah. Nangka, pasal nangka berkira. Nangka, banyak lagi nangka lain yang boleh. Tak tahu betul ke tak. Okey. Summa yamshi dajjal bainal qit'atain. Kemudian Dajjal jalan antara dua potongan tu. Dan terbelah dua. Dia satu belah kiri, satu belah kanan. Dajjal lalu ke tengah. Summa yakulu lahu qum. Kemudian Dajjal. Ramai orang nak tengok. Dajjal kata qum. Bangun. Fayastawi qa'iman. Maka bercantum baliklah. Pemuda ni, orang ni berdiri. Tu Dajjal. Fayaqulu lahu atu'min bi. Dajjal tanya dia sekali lagi, "Hang nak beriman dengan aku? Hang tak tengok aku buat apa kat hang tadi? Hang nak beriman tak?" Fayaqul mazdadu fika illa basira. Maka dia kata apa? Tidak menambahkan kepada aku melainkan bertambahlah terang. Kata hang ni memang Dajjal.
Allah. Kalau kita orang tak berjuang, saya sebenarnya akui ya. Pasal orang tahu apa yang hang akui. Aku tak tahan sakit dia buat. Aku bukan akui sajalah, kan kita tipu helah sikit. Kita balik. Tapi dia tak. Dia ni istiqamah. Istiqamah. Ni istiqamah. Dalam riwayat yang lain, Dajjal tanya, ara'aitum in qataltu hadha summa ahyaituhu atushakkuna fil amr fayaqulu la qala fayuqtal summa yuhyihi fayaqulu hina yuhyihi wallahi ma kuntu fika qad ashaddu basiran min al-an. Dalam riwayat lain, Dajjal kempen tu, Dajjal tanya orang ramai, kalau aku bunuh dia ni kemudian aku bagi hidup balik, hampa syak tak kata aku Tuhan? Semua kata dak dak. Dajjal pun bunuh dia macam tadi. Gaji dah terbelah dah. Lepas tu panggil dia balik, dia panggil Allah, dia kata, tak pernah aku yakin lebih kuat melainkan daripada sekarang. Memang confirm hang Dajjal. Memang confirm hang Dajjal. Summa yaqul ya ayyuhan nas innahu la yaf'alu bi ahadin ba'di minan nas. Kemudian dia kata, wahai manusia, Dajjal kempen. Artinya bila dia buat macam ni, geng-geng yang tengok ramai. Ada yang jenis beriman tapi tak berani macam dia ni. Barangkali duduk sengap kan. Tahu yang ni memang Dajjal. Dajjal nak buat apa pula lah kat dia ni. Dan memang ada yang pengikut Dajjal. Bila Dajjal kata, hampa syak tak? Semua kata tak. Hatu geng Dajjal lah. Bila dia hidupkan dia ni, hidupkan balik, dia bangun. Dia kata, wahai manusia, selepas pada ni, Dajjal tak boleh buat kat siapa dah lepas aku ni. Yang ni dia bagi semangat. Hampa jangan takut. Ni last. Mungkin dia pun, dia tahu hadis Nabi ni. Maksudnya dia tak kenal. Orang tak kenal lah. Pani. Lepas tu, fayakhuduhu Dajjal liyudbahu, liyudbahah. Maka Dajjal pun nak ambil untuk semleh dah. Fayuja'al ma baina rukbatihi ma baina raqabatihi ila tarquti nuhasa. Kemudian Dajjal ambil nak sembelih dia, Allah jadikan antara ni tengkuk dia ni sampai ke kawasan dada ni nuhas, tembaga. Tiba-tiba ada tembaga dalam tengkuk. Dajjal sembelih tak jadi. Dajjal sembelih tak jadi. Fala yastati'una ilaihi sabila. Dajjal tak boleh nak buat-buat kat dia. Fayakhudhu biyadaihi wa rijlaihi fayuqdhafu bih. Dajjal ambil tangan dan kaki dia, Dajjal baling dalam api. Ingat kita cerita pasal api Dajjal? Kan? Api Dajjal tu sebenarnya sejuk untuk orang yang, untuk yang beriman. Nabi kata, fayahsibun nasu annaha qadhafa ilan nar wa innama ulqiya fil jannah. Orang sangka, kata Nabi, dia telah dicampakkan dalam api. Sebenarnya dia dicampakkan, dia dimasukkan ke dalam syurga. Allah Taala masuk syurga. Faqal, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasulullah kata, "Hadza a'zabun nasi shahadatan 'inda rabbihim." Inilah orang yang paling hebat sekali penyaksiannya di sisi Tuhan mereka. Yang paling tinggi kedudukan dia di dalam syurga besok, laki ni. Laki hak lawan Dajjal. Mudah-mudahan kita dapat masuk. Kalau Allah, mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam syurga, kita nak tengok orang ni. Sebab dia hebat. Kita tak tengok, kita tak mau tengok pemain bola sepak hak maki orang. Kita nak tengok orang ni. Kerana orang ni hebat. Kerana orang ni hebat. Al-Imam Al-Khattabi tanya. Dia tanya. Dia kata, dia bahas. Dia kata, macam mana Dajjal ni boleh buat benda yang Allah Ta'ala sifat Tuhan ni, menghidup dan mematikan ni? Yang ni ni Tuhan bagi kat para Nabi ya. Nabi Isa buat. Macam mana Dajjal boleh pergi buat pula? Kata dia, ini adalah ujian Allah pada manusia akhir zaman. Pun begitu, Allah tak sia-siakan hambanya. Kerana Nabi dah beritahu, orang mukmin akan nampak di dai Dajjal perkataan kafir, kafara, kafir, kafar.
Seorang dajjal kafir, nampak dia kafir. Yang tak nampak, semua set hat tak beriman dengan Tuhan. Dan nampak pula mata dia buta sebelah. Dan Nabi dah berulang kali kata, Tuhan kita tak buta sebelah. Itu bukan sifat Tuhan, buta cacat macam tu. Sehebat-hebat dia, dia tak boleh menjaga mata dia bagi celik dua-dua biji. Buta juga sebelah. Tanda lemah diri dia. Tapi Tuhan uji akhir zaman. Nabi kata tak ada ujian yang lebih hebat daripada ujian Dajjal. Kita minta pada Allah Ta'ala, janganlah kita jumpa Dajjal. Mintalah mati dulu pun tak apa. Ya? Kerana kita tak mahu fitnah. Tapi kalau jumpa, mudah-mudahan kita berada dengan bersama orang-orang yang beriman. Nabi kata, wala tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fathbutu. Apabila kamu, jangan kamu bercita-cita mencari musuh, jika kamu jumpa juga hendaklah kamu tetap. Wallahu ta'ala alam. Kita buka pada sisi soal jawab. Saya tengok dunia akhir zaman ni, zaman bukan dunia akhir, orang suka hadis-hadis akhir zaman ni. Saya tengok mereka upload kuliah-kuliah ni tentang Dajjal apa dalam YouTube ni, ramai orang tengok sebab orang suka, orang nak tahu Dajjal. Orang duk sebut Dajjal lama dah, hang Dajjal, tapi bukan Dajjal betul. Tahu tak lah? Masih ni masah, dia menyapu, dia memadamkan kebenaran. Masih Isa, dia memadamkan kebatilan. Ada soalan? Kesian kat orang perempuan tak boleh nak tanya. Jauh. Bagi kertas orang perempuan tak boleh. Dia pun nak tulis soalan. Dan mikrofon tak ada. Nanti kena siapkan. Ada soalan kan lelaki? Takkan tak ada soalan? Ada soalan? Tak ada, nak tutup. Ya. Macam mana? Nabi SAW tentang istikharah, ada Ustaz Qadir tulis tentang buku tentang istikharah kalau saya tak silap. Saya boleh rujuk. Tapi saya sebut. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menyebut tentang Nabi ni ajar doa istikharah kama allama surah. Macam mana dia mengajar surah minal Quran. Kama allama surah minal Quran. Macam mana Nabi ajar surah daripada Quran. Maksud Nabi ajar. Nabi ajar selepas daripada kita salat, kita disuruh baca doa istikharah. Allahumma inni astakhiru bi'ilmika wa astaqdiru biqudratika wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka ta'lam wa la'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatul amri faqdirhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lam anna hadzal amru sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatul amri fasrihu 'anni wasrifni 'anhu waqdir khair min haitsu kan. Maksudnya, Allahumma inni astakhiru bi'ilmi wa astaqdiru biqudrati. Ya Allah, aku beristikharah, aku nak cari pilihan dengan ilmu-Mu dan memohon qudrat-Mu, pilihan penentuan. Fa innaka ta'lam wa la 'allam, fa innaka taqdir wa la aqdir wa anta ta'lam wa la a'lam. Engkau berkuasa, aku tidak berkuasa. Engkau mengetahui, aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub. Engkaulah yang mengetahui segala yang ghaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairul li. Ya Allah, jika dalam pengetahuan-Mu benda yang aku nak buat ni baik untukku, fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatu amri, pada agamaku, pada kehidupanku dan pada kesudahan urusanku. Faqdirhu li. Takdirkanlah dia untuk aku. Wayassirhu li, mudahkan dia untuk aku.
Thumma barik li fi, kemudian berkatkan dia untukku. Subhanallah. Ini kata Nabi, jawami'ul kalim. Nabi punya doa padat tepat. Ya Allah, kalau benda ni pada ilmu-Mu baik untuk aku, dunia aku, agama aku, kehidupan aku, takdirkan dia untukku. Mudahkan dia pada aku. Kadang-kadang dia takdir tapi susah nak dapat. Kemudian dah dapat, berkatkan dia pada aku. Jika pada pengetahuanmu benda ni syarrul li, tak baik untuk aku. Fi dini wa ma'ashi wa aqibatul amri, pada agamaku, pada kehidupanku, pada kesudahan. Fasrif wa anni, palingkan dia daripada aku. Wasrif ni anu, palingkan aku daripadanya. Saya selalu buat contoh ni. Saya kata kalau benda tu Allah paling pada kita, tapi kita nak, kita duk pening. Kita nak satu projek, duk teringin nak pergi satu tempat. Allah palingkan kita, dia tak bagi peluang kita. Tapi kita duk gila benda tu lagi, kita pening. Senang kata kita nak perempuan lah, kan? Kita nak satu perempuan, kita istikharah. Perempuan tu paling lah pada kita, kita tak paling ada. Duk angau macam tu. Nabi ajak, palingkan dia daripada aku, palingkan aku daripadanya. Kemudian summaqdiril khair min haitsu kan, kemudian takdirlah kebaikan itu di mana saja dia berada. Allah. Nabi ajak. Bila kita nak doa istikharah, ulama khilaf. Sebahagian para ulama kata habis kita bagi salam, kita doa istikharah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dia berpendapat Nabi kata selepas solat itu maksudnya selepas tasyahud, sebelum memberi salam. Itu pendapat Ibn Taimiyah. Jadi doa ni dibaca sebelum memberi salam. So tak apalah, bus salah satu kita boleh baca. Tapi bila kita baca, kita serah urusan pada Allah. Kalau kita tak, Allah tak ni lagi, kita minta lagi. Okey. Kita tak istikharah benda yang clear. Aku nak ambil riba ke tak ambil? Tak boleh istikharah. Yang tu clear. Benda yang dosa, kita tak istikharah. Benda yang jelas, kita tak istikharah. Kita istikharah benda yang tak clear. Buat belah ni pun boleh. Nak buat belah ni pun boleh. Tapi kita tak tahu yang mana lebih baik. Yang tu kita istikharah. Lepas istikharah, kita tunggu Allah Ta'ala takdir untuk kita. Kalau dia bagi kita tak dapat, itu pilihan Tuhan untuk kita. Kalau dia bagi kita dapat, itu pilihan Tuhan untuk kita. Bukan kata duk tunggu mimpi, tak. Ada orang Tuhan bagi mimpi, wallahu a'lam, mungkinlah sebahagian rezeki dia, tapi kadang-kadang mainan syaitan, dia nak kena beza juga. Bukan pergi ambil kertas buah bantai rabar tarik naik. Dah. Habis tu kata kita ni tak boleh nak apai tu. Nak apai inna a'tayna pun 2 minggu nak apai doa istikharah lah, kacau. Kalau lah ada orang macam tu. So dia bacalah dengan makna yang sama di dalam bahasa Melayu. Atau pembahasa yang dia faham. Apabila saya solat jemaah, saya rasa tidak selesa dengan orang sebelah yang baca solatnya kuat sampai mengganggu saya untuk khusyuk dan sembahyang. Macam mana nak atasi masalah? Sembahyang tempat lain lah. Sesuatu sembahyang belah dia. Yang dah tahu dah dia macam tu, duduk pergi menerai lagi 2-3 kali bawah. Cuma dalam riwayat Abu Daud, Nabi larang kita tak boleh nak kita ganggu orang. Setengah orang dia ganggu, dia tak kejahilan dia, ada takbir 3-4 kali. Serendah kita, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita kata dia ni bila tangkap nak dapat ni. Allah. 3-4 kali. Lagi tak habis. Syaitan. Waswas itu syaitan. Dhammul waswasin. Kata ya, Imam Ibn Jauzi. Cercaan terhadap orang-orang yang waswas. Sebab tu dalam riwayat Imam Ahmad. Bila satu orang kencing. Bila dia takut ada wawas, dia ambil air, dia renjis di kain dia. Supaya dia tengok ada air lain, dia tak. Ini mungkin air yang kurenjis. Kalau tidak, dia was-was. Syaitan, dia penyakit. Sebagian penyakit. Psikologi. Psychologically, dia ada masalah. Okey. Dia. Mula-mula okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pergi mengaji tajwid. Orang boleh elok, dia boleh teruk.
Bismillah. Bismillah. Kawan yang pergi ajak tu pun lagi tak bunyi macam tu, tak sah. Dia duk kira tak sah saja. Kawan ni boleh tu, ustaz kata tak sah habis ha? Tak ada lah sampai teratu. Tapi kalau sampai bunyi lain, ubah makna betul lah. Ha? Kalau sekat bismillahirrahmanirrahim, rahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh lah. Kadang-kadang adalah cacat dia. Tapi taklah sampai tak sah. Kawan tu pula baru mengaji 2 hari. Tak boleh. Baru mengeja. Ikhra 2 baru. Abu Hanifah kata tak boleh dia baca dalam apa bahasa yang dia tak. Abu Hanifah dia boleh kerana dia orang Parsi. Dia pula duduk di Kufah dan dia hadapi banyak orang baru. Pandangan Abu Hanifah sebagainya agak kongruen dengan dunia moden, sebab Abu Hanifah cuba mencari logik yang kuat untuk mengatasi banyak persoalan-persoalan kadang-kadang. Bukanlah semua benda kita setuju dengan Abu Hanifah, tapi kadang-kadang untuk orang barat kadang-kadang banyak jawapan Abu Hanifah selesa. Macam boleh Abu Hanifah contohnya dia kata akhzu amwalul kufar biridahum jaiz, ambil harta orang kafir dengan keredaan mereka harus. Dalam erti kata sebahagian dalam riwayat Abu Hanifah, artinya kalau orang tu duduk di negara kafir, orang kafir bagi apa interest bank tuan, dia bagi kita tak duit dalam bank dan dia bagi bank tu. Dalam sistem kufar, semua sistem dia bagi. Abu Hanifah berpendapat dan sebagainya kau lah, tak ada masalah, saya dia bagi. Ini ada pandangan lah, ada sebagian orang tak setuju, tapi maksudnya Abu Hanifah dia ada pandangan-pandangan yang agak gitu. Okey, kita semayang ada apa benda? Pertama, bila imam baca, kita ada dua mazhab yang boleh kita ikut. Pertama, kita boleh baca lepas kita tak ada di belakang imam, tak ada bacaan melainkan Fatihah. Ataupun kita tak baca apa. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Quran, kamu dengar dan kamu diam. Itu satu kaul. Jadi bila imam baca Fatihah, kita tak payah baca apa sebagai makmum, kita ikutnya. Maksud kita ikut pergerakan imam. Satu kaul. Pendapat yang kedua ialah kita yang ini dipegang dalam mazhab Syafi'i, iaitu dibaca hanya surah Fatihah. Setengah orang kadang-kadang main sembahyang tarawih kan, dia bawa Quran digital, dia pegang. Tu imam baca, dia pun dah baca surah juga. Sekarang ni kita dengar dia ikut. Nabi tak benarkan dalam riwayat dalam musannaf Abdul Razzaq, ada riwayat yang Nabi kata la taqra'u shay'an wara'i illa khalfi illa fatihatul kitab. Jangan kamu baca apa-apa di belakangku melainkan fatihatul kitab. So kadang-kadang, so kita jangan kacau. Allahu akbar. Bismillah. Oh, kacau. Kalau duduk macam tu pergi mayang seorang. Pasal kita kata jemaah, kita termasuk macam orang yang makan apa? Bawang putih tu, kacau jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang baru duduk, orang dah sujud nak rokok, orang rokok nak sujud dah, dia duduk Ar-Rahman lagi. Ar-Rahmanirrahim. Syaitan kacau dia tak Ar-Rahman. Ui, tak cukup ha, tak cukup ha. Apakah ciri-ciri Mahdi? Hari itu kita dah sebut ciri-ciri Mahdi. Cuba tengok dan kita akan baca lagi tentang Mahdi. Apa pandangan ustaz mengenai ada orang yang boleh dapat petunjuk Allah, contohnya mengenai ilmu laduni? Lah baru kita sebut sahaja. Tak ada ilmu laduni. Kita tak nafikan ada orang yang Allah Ta'ala bagi ilham yang baik. Omar kata kepada Abdul Rahman bin Auf, fa'innahu mulham. Dia mulham. Dia dapat ilham daripada Tuhan. Bukan wahyu. Tapi kita tak boleh dapat syariat baru dengan mari. Aku ni sebenarnya cara agama aku lain sikit dengan apa. Aku ni dapat terus dengan Tuhan. Tak ada. Kalau dia dakwa macam tu, dia dakwa dumbua. Dia kufur. Tak ada ilmu.
mimpi salah satu daripada ciri kenabian. Mimpi yang benar. Tapi kalau kita mimpi satu orang, tidak-tidak kita mimpi. Seorang kata, orang seperti awak eloklah berpuasa setiap Rabu. Tak boleh jadi syariat. Walaupun pakai jubah, mata janggut putih apa semua, pegang tangan tasbih, mimpi tak boleh membawa apa syariat. Hatta kalau kita mimpi Nabi, Nabi ajak tak membawa syariat. Itu bukan Nabi, syaitan. Al-yawma akmaltu lakum di dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Quran kata agama dah sempurna, tak ada lagi ajaran selepas Nabi wafat. Kita pakai hak Nabi ajak. Kalau tidak semua orang pakai duk tambah. Kalau ni kata aku mimpi ni, hak ni pula habang kata aku mimpi ni, hak ni pula habang aku mimpi ni, habis agama. Habis agama. Bagaimana dengan duit KWSP? Ada apa ni? Perlu diserahkan kepada Baitul Mal. Apa pendapat Ustaz? Tak, duit KWSP kita punya. Siapa nak serah kat Baitul Mal? Itu pemberian, pemberian kerajaan, apa, majikan yang di, syarat yang diletakkan oleh kerajaan, yang mana majikan kena beri kepada kepada pekerja. Dan syarat itu syarat kerajaan memelihara kebajikan rakyat, dan syarat itu diterima. Kadang-kadang orang ni dia dalam di dalam ekonomi dia sifat dia luas. Luas ni maksud selagi mana benda tu ada maslahah, pemerintah boleh buat. Ada orang bagi keluar fatwa dalam Islam tak ada subsidi, merepek. Tak ada. Dia kata dalam Islam mana ada subsidi. Ni had ada tak ada, had tak boleh buat melainkan ada dalil. Had ni ibadatlah. Dalam muamalah, dalam apa, semua benda boleh, lagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sayyidina Umar bagi bantuan kepada setiap ibu yang ada anak, dapat bantuan, bantuan duit kerana menyusukan anak. Kerajaan Islam buat dulu sebelum Barat buat. Ada soalan? Siapa ada soalan? Letih lah. Okey, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita, dan insyaAllah besok saya ke Kelantan. Ada soalan yang tangguh dalam minggu depan. Saya nak lupa, saya tak ingat tadi Syekh Wahab sebut. Ada orang kampung ni, tuan-tuan mahat kat tu, ada rumah terbakar macam tu. Tadi sebut dah. Dia rumah terbakar. Rumah terbakar tu bukan bantu kepada tuan rumah terbakar tu, bantu kepada penyewa tu. Dia rumah tu terbakar, terbakar juga harta dia. Siapa yang rasa nak bagi bantuan, saya ingat boleh salah seorang letakkan apa-apa kat pintu tu ke apa, tolong orang yang susah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong kita. Dan man farraja karbata akhihi farrajahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang melepaskan susahan saudaranya, Allah Ta'ala lepaskan kesusahan dia pada hari kiamat kelak insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.